Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Dwi Khairuddin dan rekan saya Febri Danawan. Kami berdua akan mendemonstrasikan cara mengukur tegangan AC dan DC menggunakan avometer analog. Pertama, avometer analog. Kedua, stop kontak bertegangan. Dan yang ketiga adalah baterai. Pertama-tama, perhatikan jarum penunjuk pada saat keadaan off. Jika jarum belum tepat pada posisi 0, maka atur jarum penunjuk dengan memutar skrup pengatur jarum penunjuk sampai jarum tepat pada posisi 0. Jika sudah tepat pada posisi 0, maka avometer tersebut sudah terkalibrasi. Pertama-tama, atur selektor pada ring tegangan AC. Ring yang kita pilih harus lebih besar daripada tegangan yang akan kita ukur. Setelah itu, tancapkan probe avometer pada stop kontak. Untuk penempatan probe ini, boleh terbalik karena pada tegangan AC tidak mempunyai polaritas positif ataupun negatif. Setelah itu, baca hasil pengukuran pada papan skala sesuai dengan ring yang kita atur tadi. Kemudian, catat hasil pengukuran. Pertama-tama, atur selektor pada ring tegangan DC. Ring yang kita pilih harus lebih besar daripada tegangan yang akan kita ukur. Kemudian, tempelkan probe positif atau probe warna merah avometer pada kutub positif baterai dan probe negatif atau probe warna hitam avometer pada kutub negatif baterai. Untuk penempatan probe ini tidak boleh terbalik. Jika terbalik, maka dapat mengakibatkan avometer menjadi rusak. Kemudian, baca hasil pengukuran pada papan skala sesuai dengan ring yang kita atur tadi. Setelah itu, catat hasil pengukuran. Demikian video demonstrasi kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.